I wanna stay with you. Hi friends, apa kabar? Welcome and welcome back to my YouTube channel. Oke, hari ini saya mau buat video review dan unboxing lagi seperti yang sebelumnya. Dan kali ini mau unboxing apa? Kita lihat bareng-bareng ya. Oke, di sini saya punya satu kardus dan oke, make sure nggak ada alamat di sini. Kita buka bareng-bareng ya. Saya kali ini order tas Coach lagi. Kita singkirkan dulu. Tada! Seperti ini. Oke, kita cek. Saya order Coach Signature Gallery Tote. Dia datang dengan tas bag-nya. Ini teman-teman, ini warnanya kalau nggak salah khaki. Di tag price-nya nggak disebutin warnanya. Oke, saya akan buka-buka dulu seperti biasa. Biasanya saya buat video review itu hanya produknya, saya aja nggak nampak. Kali ini mau ikutan mejeng juga. Apa-apa ya teman-teman, agak narsis sedikit. Nah, sudah terbuka semua. Ini adalah Coach Signature Gallery Tote. Ini ada penampakan depannya seperti ini. Dia ada resleting atau zipper pocket di depan. Saya buka ya. Nah, ini dalamnya. Kompartemennya cukup luas, jadi teman-teman bisa masukin headphone. Jadi nggak perlu apa buka kompartemen yang utama, tinggal masukin sini handphone tuh ya. Terus seperti biasa ini ada tag Coach dari kulit, dan ini ada Coachnya, tulisan Coach dan lambangnya, logo lambang sih, logo. Dan untuk hardware-nya sendiri, dia gold, semuanya gold, detailnya seperti itu. Untuk samping, ini untuk tampak belakang. Dan ini bagian bawah. Bagian bawahnya polos, dia nggak ada kaki-kakinya gitu, jadi dia polos aja. Kita lihat bagian dalamnya. Oke, seperti biasa, bonus kertas. Dalamnya seperti ini teman-teman, cukup luas dan memang luas banget.
Di sini ada dua slide pocket. Aduh, bisa lihat nggak ya? Di sana ada dua slide pocket. Dan di sisi satunya itu ada, oh, saya harus kasih sini. Nah, di sisi sini ada zipper pocketnya. Di sini. Ini luas juga, besar, dan seperti biasa ini ada logo Coach, dan dalamnya ya. Jadi untuk tas ini bisa teman-teman pakai untuk ke kantor juga bisa. Dan untuk hangout biasa atau traveling ini juga oke karena muatnya banyak. Handlenya kulit. Dan untuk ininya material keseluruhan tasnya itu adalah coated canvas seperti biasa dengan signature Coach itu. Dan atasnya ditutup dengan zipper. Untuk liningnya sendiri itu fabrics, gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya mau coba pakai on model seperti apa. Nah, kalau on model itu seperti ini. Besarnya kira-kira ya segini. Tinggi saya 159. Ya, jadi sekitar sepinggul saya panjangnya gitu kan kalau dipakai. Ini tampak depan. Cantik ya. Nah, untuk size-nya sendiri itu panjang dari sisi kanan ke kiri itu sekitar 35,5 cm dan untuk tingginya dari bawah ke atas itu sekitar 27 cm dan untuk samping kedalamannya itu sekitar 14 cm. Dan kenapa saya pilih tote yang ada zippernya karena buat saya ini lebih apa ya, lebih aman gitu kalau dibawa kemana-mana nggak khawatir barang-barang bawaan itu akan kemana-mana gitu ya. Oke deh, gitu aja video unboxing dan review kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin sedang mencari rekomendasi tote bag atau sedang cari, pengen cari tahu kira-kira tote bag-nya Coach tuh yang bagus kayak gimana gitu ya. Ini bisa menjadi salah satu pilihan atau rekomendasi untuk teman-teman. Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video review dan unboxing berikutnya. Tetap sehat teman-teman. Dah. Stay with you. I wanna stay with you.